Tidak terima rumahnya digeledah polisi, seorang wanita warga Pekanbaru Riau berteriak histeris. Dari hasil penggeledahan, polisi menyita sejumlah paket sabu dan alat hisap sebagai barang bukti. Warga Jalan Tanjung Batu, Kecamatan 50, Pekanbaru ini terkejut saat polisi melakukan penggeledahan rumahnya. Bahkan dirinya sempat berteriak histeris karena tidak terima rumahnya digeledah. Penggeledahan dilakukan lantaran sang suami merupakan pengedar narkoba yang sudah menjadi target polisi. Dari hasil penggeledahan, polisi menyita sejumlah paket sabu dan alat hisap sebagai barang bukti. Guna kepentingan penyelidikan, wanita tersebut dibawa menuju Mapolres Pekanbaru untuk proses selanjutnya. Sementara sang suami yang diduga sudah melarikan diri, kini dalam pengejaran polisi. Pengakuannya dia tidak mengetahui sama sekali tentang barang tersebut. Dan dari pengakuan juga dia yakin itu milik suaminya. Yang saat ini, yang saat penggerbekan masih sedang berada di luar. Jadi hingga saat ini kami sampaikan, anggota masih melakukan pengejaran terhadap suaminya. Sementara kita masih melakukan pemeriksaan terhadap bersangkutan. Tadi juga kita sudah melakukan tes urin terhadap bersangkutan. Urinnya memang negatif, tapi dari informasi yang di lapangan yang kita terima, yang bersangkutan memang kadang juga ikut terlibat. Tapi untuk membuktikan itu kita memerlukan...